Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibati fillah rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan mengkaji dan membahas kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, buah karya Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada pembahasan tentang adab seorang yang ilmu terhadap dirinya sendiri, adab seorang syekh, seorang ustaz dalam dirinya sendiri. Kita sudah masuk pada adab yang 7. Di buku ini halaman 54. Dia terbolak-balik, itu cetakannya terbolak-balik. Jumpa Ari Novel, jumpa. Bapak jumpa, Pak. Ada buku. Sudah habis Ustaz Agus buku kita. Sudah habis ya. Sudah habis. Belum ada bukunya. Mungkin digandakan lagi ke depan. Kita masuk kepada adab yang 7, yaitu hendaklah seorang yang memiliki ilmu an yuhafiz alal mandubat syar'iyah, menjaga daripada amalan-amalan sunnah berupa ucapan, berupa perbuatan. Dan di sini mu'alif rahimahullahu ta'ala menyebutkan contoh-contoh ibadah-ibadah sunnah berupa ucapan, di antaranya membaca Al-Quran, di antaranya zikir-zikir, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan melakukan ibadah-ibadah sunnah berupa perbuatan, di antaranya menjaga ibadah-ibadah sunnah, puasa-puasa sunnah, salat-salat sunnah, mengadakan perjalanan umrah. Dan di sini disebutkan beberapa gambaran atau potret para ulama berkenaan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Imam Malik rahimahullahu taala, "Idza dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam taghayyara launuhu wa yanhani." Nabi sallallahu alaihi, Imam Malik radhiyallahu an, ketika menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, berubah wajahnya, wayan hani, dan beliau menunduk. Kemudian kana Ja'far bin Muhammad idza dzukira Nabi sallallahu alaihi wasallam indahu isfarra launuh. Di tempat yang lain Ja'far bin Muhammad apabila disebutkan di sisinya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, isfarra launuhu, berubah menjadi kekuningan warna wajahnya. Di tempat yang lain kana Ibnu Qasim idza dzakara nabiyya sallallahu alaihi wasallam, adalah Abdul Qasim ketika beliau menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajifu lisanuhu fi hibatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka keluh lisan beliau ketika menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hormat dan tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gambaran potret para ulama bagaimana mereka menghormati, bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kondisinya ada dua. Pertama, kita ikuti kalau memang itu berkenaan dengan perintah di dalam syariat, maka tidak masalah kita mengikuti apa yang telah dilakukan para ulama. Kedua, tidak diikuti kalau berbicara tentang kondisi. Artinya seperti Imam Malik ketika menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, berubah warna ekspresi wajahnya. Dan ini tabiat. Tidak kata-katakan disunnahkan kalau disebut nama Nabi berubah ekspresi wajah kita, tidak. Karena ini memang sudah tabiat beliau rahimahullahu taala, yang sudah bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berefek kepada fisiknya, kepada zahirnya.
Di tempat yang lain itu berubah menjadi kekuningan wajahnya, yaitu Ja'far ibn Muhammad. Maka tidak kita katakan dianjurkan ketika disebut nama Nabi merubah wajahnya menjadi kekuningan, tidak. Ini hanya gambaran potret para ulama. Tapi apabila berkenaan tentang ibadah mereka, bagaimana puasa mereka, salat malam mereka, bacaan Al-Qur'an mereka, maka tidak masalah kita ikuti. Tidak masalah kita ikuti. Naam. Kemudian kita sebutkan juga pada pertemuan yang lalu tentang membaca Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, dan hendaklah kita berhati-hati daripada wal yahdhar min nisyanihi ba'da hifdhihi. Jangan sesekali kita melupakan Al-Qur'an setelah kita menghafalnya. Letih kita menghafal Al-Qur'an, penat kita menghabiskan waktu kita untuk menghafal Al-Qur'anul Karim. Maka jangan sampai kita lupakan apa yang telah kita usahakan. Para ulama, kenapa mereka menghafal atau kenapa mereka rela melakukan perjalanan yang panjang untuk mencari satu hadis? Dan setelah mereka mendapatkan satu hadis, mereka tidak akan lupakan itu hadis. Kenapa? Karena proses untuk mendapatkan satu hadis itu tidak mudah. Butuh biaya yang besar, butuh tenaga, butuh upaya, pengorbanan. Dia tinggalkan istrinya, dia keluarkan biaya yang besar. Belum lagi mereka harus menempuh perjalanan yang panjang. Berjalan kaki kah, menggunakan onta kah, menggunakan kuda kah, yang itu tidak ada atapnya semua. Dan kita ketahui negeri Arab itu sangat tandus, panas. Kalau mau berteduh dari terik matahari tidak ada pepohonan. Maka tak heran ketika mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka tidak akan lupakan. Kenapa? Mendapatkannya sulit. Maka itu juga trik ya, agar kita tidak mudah melupakan sesuatu yang pernah kita gapai. Kita ingat, saya menghafal surat Al-Jin ini sulit sekali. Berkali-kali saya setor ke Ustadz, gagal terus. Ustadz satu kali salah dia tidak mau terima, harus diulang lagi, harus diulang lagi. Ya termasuk Ustadz pribadi, kalau ada santri yang setoran, apakah itu Al-Quran ataupun hadis, tidak terima kesalahan sedikit pun. Kenapa? Karena kalau di sini saja salah, insya Allah balik ke belakang itu sudah hilang. Sudah store ke ustadznya, udah berpaling ke ustadznya sudah hilang itu. Jangankan keluar kelas, jangankan keluar masjid. Makanya menghafal itu memang harus sangat mungkin. Memang hitungannya ratusan kali kita baca. Jangan sudah 5 kali, 10 kali, enggak bisa. Sudah ratusan kali kita baca baru kita storkan, baru kita mutkinkan. Kalau belum sampai ratusan sulit. Alhamdulillah Ustaz, ana hafalan ana cepat Ustaz. Sekali duduk insya Allah langsung hafal. Maka kita katakan insya Allah sekali tegak juga hilang. Sekali duduk dia hafal, kalau sudah berdiri hilang. Kita teringat betul ketika kita di pondok, subhanallah, kita disuruh menghafal Al-Baqarah. Kita sudah punya hafalan ini. Datang ustaz, ada ustaz baru, Pak silakan storkan lagi Al-Baqarah. Masa Al-Baqarah distorkan lagi? Sudah lama saya hafal, kan begitu. Ah, insyaallah lah, ustaz saya mau stor. Subhanallah. Di awal kita membaca Alif Lam Mim, enggak tahu kita lanjutannya apa. Padahal ini hafalan sudah tahunan kita menghafalnya, sudah lama kita storkan. Tapi kenapa bisa lupa lagi? Itulah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar dihafal dan ditinggalkan. Ahlul Al-Qur'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ahlin minan nas." Sukunya Allah memiliki keluarga daripada manusia. Siapa itu? Ahlul Qur'an. Qari'ul Qur'an, hamilul Qur'an, hum ahlullahi wa khassatuhu. Orang yang menjaga Al-Quran, menghafal Al-Quran, yang senantiasa membaca Al-Quran, dialah keluarga Allah dan orang spesial. Bukan dia sekedar saya pernah hafal. Makanya, na'udzubillah, perlu kita tekankan di sini,
Tidak mesti banyak yang kita hafal. Tapi yang penting itu jangan lupakan apa yang pernah kita dapatkan. Namun, orang yang belum hafal tugasnya dua. Satu, menyempurnakan hafalan. Dua, mengulang. Tapi bagi kita yang sudah selesai 30, tugas kita cuma satu. Hanya mengulang saja. Jadi antum mau kerjakan satu atau dua? Paham kan? Kalau antum punya satu, antum hafalannya tidak selesai, maka ada anjuran berikutnya itu untuk menyempurnakan. Dan antum tanamkan di dalam diri kita, kita tetap, saya akan berusaha untuk menghatamkan, menghafal Al-Quran. Kapanpun sepanjang hidup saya akan hafalkan itu Al-Quran. Ya. Tapi kalau kita sudah selesai sekarang, di masa-masa sekarang kita selesai, alhamdulillah tugas kita cuma murojaah. Dan murojaah itu insya Allah tidak sesulit menghafal pertama kali. Naam. Faqad warada al-akhbar fil akhbar warada fil akhbar an-nabawiyyati ma yazjuru an dhalika. Telah datang banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mengancam orang-orang yang telah menghafal Al-Qur'an kemudian dia melupakan Al-Qur'an tersebut. Di antaranya dari Sa'ad bin Ubadah, ma min mri'in yaqra'ul Qur'ana thumma yansahu illa laqiya Allah azza wa jalla yauma qiyamah ajzam. A'udzubillah. Kemudian di hadis yang lain, termasuk seburuk-buruk orang yaitu orang yang mengatakan saya pernah menghafal Al-Qur'an kemudian thumma nasitu, kemudian saya melupakan Al-Qur'an tersebut. Maka ahibati fillah rahimakumullah, cara ampuh murojaah Al-Qur'an itu hanya dengan membaca saja. Membaca dengan melihat mushaf. Karena tanpa kita sadari itu sudah kita merekam apa yang kita baca. Ibarat jalan, mungkin kita tidak pernah menghafal jalan. Tapi kalau kita tempuh tiap hari, ya tahu kita. Meskipun tidak pernah kita siapkan waktu untuk saya mau menghafal ini jalan Soekarno-Hatta, kalau belok kiri Handayani, kalau belok kanan lewat sini, tidak pernah kita hafal itu. Tapi karena memang sudah kita tempuh tiap hari, ya kita hafal. Ya. Apa kata peribahasa? Hafal kaji karena diulang, hafal jalan karena ditempuh. Betul. Hafal kaji karena memang kita ulang. Ya. Hafal jalan karena memang kita lewati. Wal aula an yakuna lahu minhu fi kulli yaumin wirdun ratibun. Maka dianjurkan bagi seorang yang memiliki ilmu, dia memiliki wirdun, wirid, ratibun yang tetap. Ya. Hendaklah dia rutinkan wirid-wirid yang minimal. Jadi seharusnya kita yang punya hafalan itu kita targetkan murojaah minimal dan jangan targetkan murojaah maksimal. Targetkan murojaah minimal. Saya tidak boleh berlalu satu hari kecuali saya murojaah satu halaman misalnya. Maka yang paling afdol Allah Ta'ala alam, murojaah dimaksimalkan, hafalan mungkin tidak terlalu banyak. Ingat kata Ustaz, menghafal itu mungkin hanya setengah halaman per hari. Antum berapa halaman per hari? 3. Satu halaman. Murojaah? Tidak ada. Berapa? 3 juz. Setengah juz. Antum berapa hafalannya? 5 juz. Insya Allah. Targetnya begitu ya. Menghafal kita sedikit, murojaah kita perbanyak. Mungkin kita tidak sempat untuk murojaah untuk dengan hafalan, ya sudah dibaca saja. Tidak bisa kita baca. Satu juz itu berapa menit kita baca itu? Satu juz, setengah jam. Satu jam. Anggaplah satu juz itu setengah jam atau 45 menit ya. Ya, kita murojaah setengah juz atau seperempat juz.
atau 2,5 lembar. Kita rutinkan terus, kemudian kita tambah hafalan kita, ya setengah halaman atau 1 halaman. Itu kita targetkan, ya, subhanallah, kalau kita dulu di pondok itu ada buku kecil. Ya. Sampai di mahasiswa juga ada buku kecil, sekarang aja sudah berganti handphone. Ya. Dulu ada buku kecil, kita targetkan hari ini sudah tuntas, mufrodat perharinya berapa? 3 di sini. 3 per hari, sudah banyak itu. Kita dulu cuma 2 per hari. 2 per hari tapi memang hafal dan diujiankan setiap pekannya. Belum lagi mahfudzat, belum lagi dan seterusnya. Maka ketika kita punya wirid yang khusus, insyaallah ya, ini belajar kita manajemen waktu. Belajar kita punya target jangka pandang, jangka panjang dan jangka pendek. Saya kalau menghafal sekian halaman per hari, kita dulu begitu. Maka saya akan khatam 1 juz dalam sekian hari. Maka antum targetkan tanggal 30 bulan ini saya harus sudah selesai berdasarkan targetnya. Alhamdulillah tanggal 26-25 selesai. Masih ada waktu berapa? 5 hari lagi kita untuk memantapkan. Storkan, baru kita lanjut kepada hafalan yang berikutnya. Wala yukhillu bihi, dan jangan dia tinggalkan wirid yang khusus tadi. Fa in ghuliba alaihi fa yawmun wa yawm, fa in ajiza fa fi lailatay thulatha wal jum'ah li'tiyadi batalati al-ishtighal fihima wa qira'atil Qur'an fi kulli 7 ayyam wirdun hasan. Di sini beliau menyebutkan teknis kita untuk murojaah, yaitu pada 1 hari 1 hari atau pada setiap Selasa dan Jumat itu selesai, atau pada setiap 7 hari selesai. Yaitu maksud selesai di sini khatam Al-Qur'an. Wa warada fil hadits, dan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu pula dilakukan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, wa yuqal man qara'a al-Qur'ana fi kulli 7 ayyamin lam yansahu qat. Imam Ahmad mengatakan, barang siapa yang telah mengkhatamkan Al-Quran pada setiap 7 hari. Berarti sebulan berapa kali? 4. Maka Imam Ahmad mengatakan, lam yansahu qat. Maka insya Allah dia tidak pernah melupakan Al-Quran. Berarti sebulan dia melewati ayat itu 4 kali. Ya. Setahun berapa minggu? 52. Bagaimana dia bisa melupakan ayat tersebut? Ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqra'hu fi kulli 7 wala tazidhu wala tazid ala dzalik. Bacalah Al-Qur'an itu pada setiap 7, khatamkan dalam 7 hari dan tidak boleh kurang daripada itu. Artinya jangan sampai kita khatam hanya sekedar khatam saja 5 hari, 3 hari dan seterusnya. Karena berdasarkan waktu ya. Kalau kita katakan setengah jam per juz, maka kita habiskan berapa jam? 1 hari saja berapa jam? 24. Tambah berapa lagi? 6. Iya kan, kan 30 juz kan. Berarti satu hari berarti 30 jam. Itu antum tidak ada makan, tidak ada waktu sholat, tidak ada waktu tidur. Maka normalnya kita khatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Naam. Ahibati fillah rahimakumullah. Berkenaan tentang zikir ini, itu fleksibel saja. Antum nyamannya yang mana? Ana mau murojaah pada setiap malam, silakan. Ana mau baca zikir ini pada sore hari ini. Ana baca hadis, baca hadis Nabi tentang zikir-zikir ini. Fadilah zikir-zikir tertentu, maka antum hafal dan antum rutinkan baca itu. Boleh? Hah? Boleh enggak? Antum kumpulkan hadis-hadis, ternyata ada zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keutamaan yang banyak.
kalimatani khafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang mudah diucapkan. Ayo kita coba ucapkan. Kalimatani. Semuanya. Kalimatani. Khafifatani. Alal lisani. Thaqilatani. Fil mizani. Habibatani. Ilar rahmani. Kalimatani. Thaqilatani. Khafifatani fil lisan. Thaqilatani fil mizan. Habibatani ilar rahman. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Dua kalimat mudah diucapkan, berat ditimbangan, dan dicintai Rahman, dicintai Allah, yaitu subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Dicatatnya ini hadis, dihafalnya. Dia katakan ini jam 8 malam saya harus baca zikir ini. Boleh enggak? Berdasarkan perkataan ulama ini boleh. Karena ini zikir-zikir mutlak yang mana kita kondisikan diri kita sendiri, saya nyamannya di waktu mana. Kecuali ada zikir-zikir yang muqayyad. Apalagi ini. Jadi ibadah itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Mutlak itu kapanpun, dimanapun, bebas. Seperti zikir la ilaha illallah bebas dimanapun. Ada zikir-zikir yang muqayyad. Apa itu muqayyad? Ketika melakukan ini zikirnya. Setelah ini zikirnya. Maka Allah Ta'ala alam, zikir-zikir yang muqayyad ini tidak boleh kita selewengkan kecuali pada tempatnya. Seperti zikir masuk kamar mandi. Antum baca zikir itu masuk masjid. Kan artinya sama-sama baik. Ya. Antum ada zikir-zikir setelah azan. Maka idza tazaham adadul masalih qaddamul a'la minal masalihi. Apabila bergabung dua maslahat yang mana tidak bisa kita gabung keduanya. Mana yang kita kedepankan? Kedepankan yang muqayyad tadi. Misalnya azan. Antum sedang baca Quran. Mana yang afdol, lanjutkan baca Quran atau jawab azan? Kenapa? Ah, ini abang nih. Abang, antum pilih lanjutkan baca Quran atau jawab azan? Kenapa? Mendengar azan. Bukankah Al-Quran ini pahalanya satu ayat, satu huruf itu 10? Kenapa antum jawab azan? Kenapa tidak baca Quran sebelahnya? Antum, instan kan antum ketawain kawan? Hah? Antum pilih jawab azan atau lanjut baca Quran? Ini Al-Quran antum mau murojaah ini. Pahala baca Quran luar biasa. Mana antum kedepankan? Kenapa? Masya Allah menghargai panggilan untuk sholat. Barakallahu fikum. Kaedahnya yang tadi. Kalau ada yang mutlak, ada yang muqayyad, kedepankan yang muqayyad tadi. Karena ini waktunya terbatas. Bayangkan ya, kalau antum tidak jawab azan isya ini, maka antum tidak akan pernah menjawabnya sampai kapanpun. Kenapa? Besok azan isya-nya beda lagi. Antum bisa tidak mengulang azan isya yang ini? Tidak bisa. Tapi kalau antum tidak baca Quran sekarang, besok tidak bisa tidak antum baca Quran besok? Nanti setelah azan, bisa tidak setelah sholat? Bisa.
Paham. Ada sholat qobliyah. Ada berapa sholat qobliyah? Sholat qobliyah. Sholat rawatib ada berapa? 12 sehari semalam. Yang rawatib. 2. 2 sebelum subuh. 4. Sebelum zuhur. 2. Sesudah zuhur. 2 sebelum asar. Masuk sebelum asar. Hah? Tapi kenapa antum disuruh sholat dulu habis azan? Masuk enggak sebelum asar? Tidak. Sebelum maghrib masuk. Hah? Enggak. Tapi kenapa Ustaz antum nyuruh sholat? Berarti tidak ada sholatnya. 2 sebelum doa setelah maghrib, 2 setelah isya, totalnya 12. Bagaimana dengan qobliyah asar dan maghrib dan isya? Ada hadis yang lain. Nabi SAW mengatakan, bainal adzanaini sholatun, antara dua adzan, yaitu adzan dan iqamah, ada sholat. Berkenaan sholat maghrib, Nabi SAW katakan, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, liman sya'a. Sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib, siapa yang mau. Ini juga dianjurkan, tapi tidak dinamakan sholat sunnah rawatib. Maka, kalau kita tinggalkan sholat sunnah rawatib yang ini, kita sampai hari kiamat tidak akan pernah kita bisa mengulangnya kembali. Paham? Karena waktu itu akan terus berlalu. Tapi kalau kita sholat ibadah-ibadah sunnah yang mutlak, yang tidak terikat waktu, bisa kita lakukan nanti. Paham? Ada zakat. Zakat itu hanya ada di Ramadan. Khususnya zakat fitri ya. Karena berkaitan dengan fitri, zakatul fitri. Fitri itu artinya idul fitri. Ada dua penamaan memang, tapi yang tepat itu namanya zakatul fitri. Zakat untuk idul fitri, bukan zakat fitrah. Ya, tapi penamaan yang benar itu zakat fitri. Itu hanya ada pada bulan Ramadan. Adapun sedekah, bisa kita kapanpun sedekah. Maka ketika ada satu beras kita cukup, satu karung, mana kita kedepankan, zakat atau sedekah? Hah? Zakat, karena ini momentumnya khusus pada bulan Ramadan saja. Adapun zakat mal, itu beda kondisi. Cuman kita fahamnya zakat mal itu juga bulan Ramadan. Padahal perhitungan zakat mal itu berbeda. Antum kapan dapat duitnya, kapan satu tahunnya, kapan haulnya. Ada lagi zakat pertanian, kapan panennya. Tentu beda panennya, beda zakatnya. Beda tanamnya, beda panennya. Ada lagi barang-barang temuan. Ada lagi zakat emas dan perak dan seterusnya. Itu berbeda sebenarnya. Tidak perlu kita tunggu bulan Ramadan. Baru kita bayar zakat mal. Kapan sudah sampai haul, satu tahun kita keluarkan zakatnya. Ahibati fillah rahimakumullah. Itu perlu kita tekankan. Zikir-zikir yang mutlak boleh kita ambil dan kita rutinkan untuk diri kita sendiri. Kita katakan boleh, bukan sunnah. Tidak kita katakan inilah yang dianjurkan membaca zikir ini pada momen ini. Tidak. Karena zikir ini mutlak, maka kita kembalikan kepada mutlaknya. Boleh kita rutinkan? Boleh. Karena saya kebetulan bisanya hari ini. Kebetulan saya bisanya cuman jam ini. Bisa dipahami. Sama juga kita dengan belajar. Ya, metode belajar kita beda-beda. Pondok ini begini, kelas ini begini. Tidak kita katakan ini lebih afdol daripada ini. Ya, mungkin ada sebagian mengatakan ilmu kita sudah berbeda dengan ilmunya para ulama terdahulu. Kenapa? Karena ulama terdahulu belajarnya di masjid. Memang mulazamah itu di masjid. Tidak kita pungkiri, belajar di masjid itu berkah.
Ya. Adapun kita sekarang belajar di mana? Di kelas ber-AC kelasan tuh. Ber-AC, pakai kursi, nyaman enggak? Nyaman. Kalau di sini tidak nyaman kan? Nah. Maka para ulama mengatakan anak-anak sekarang belajarnya sudah ber-AC sehingga mereka nyaman. Kalau sudah nyaman mereka ngantuk, tidur, tidak fokus mendengarkan kajian. Maka Allah Ta'ala alam kita katakan beda ya. Zaman juga sudah berkembang. Dan kalau andai kata berapa orang mahasiswa kita nih, siswa-siswi kita semua belajar di masjid. Tidak bisa, ribut sana sini. Antum saja halaqoh ribut kan. Halaqoh Quran semuanya baca Quran itu ribut seperti suara lebah. Tidak dengar kita ngomong apa lagi. Ya. Kemudian kita kembali kepada efektivitasnya. Mana yang lebih efektif, mana yang lebih bermanfaat. Kembali kepada apakah tujuannya tercapai atau tidak. Tidak kita pungkiri belajar. Ya, dan di Masjid Nabawi masih ada sampai sekarang halaqoh-halaqoh di masjid. Dan itulah konsep yang akan dikembalikan. Yang akan dibuat oleh Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Ya, semoga kita doakan, semoga bisa cepat selesai. Jadi semua orang bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Tidak ada kelas-kelas lagi. Semuanya boleh duduk, semuanya boleh mendengarkan. Dan ini konsep yang bagus. Cuman memang kita keterbatasan ke tempat dan memang Markas Sunnah itu besar sekali. Sudah pernah ke sana? Ya, kalau antum ke sana nanti ajak orang tua. Nanti nampak tiang-tiang yang belum disemen tuh bilang sama ayah, ya tolong bantu semenkan ya. Nampak itu tanah-tanahnya becek, ya tolong bantu ya di paving block ya. Nah, biar nanti Markas Sunnahnya cepat selesai. Jadi semua kita bisa nyaman ibadah di sana. Sudah azan? Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Kembali kita tekankan bahwasanya apabila ada wirid atau zikir-zikir yang mutlak, maka kembalikan kepada mutlak. Tidak perlu kita takyid, tidak perlu kita tentukan waktunya, tidak perlu kita tentukan jumlahnya. Tapi kalau kita tentukan dari segi pribadi, silakan. Saya bisanya ziarah kubur itu di bulan ini, maka silakan. Tanpa ada keyakinan-keyakinan tertentu yang mengatakan ziarah kubur pada waktu ini sunnah. Ini keliru. Atau saya bisa baca istighfar itu hanya 1000 kali. Silakan. Tidak kita katakan zikir atau istighfar itu dianjurkan 1000. Ya. Kembalikan kepada personal kita masing-masing. Nah. Adapun ada zikir-zikir yang muqayyad tertentu, maka kembalikan kepada asalnya. Misalnya zikir setelah sholat itu 33, biarkan dia 33. Ada beberapa riwayat memang yang semuanya dianjurkan. Ada yang 15, ada yang 25, ada yang 33, ada yang 34. Dan di antara sunnah kita variasikan. Terkadang 15, kadang 25, terkadang 33, terkadang 34 dan seterusnya. Poin berikutnya, bagaimana jika kita berzikir menggunakan alat bantu zikir? Apa itu? Tasbih. Apakah itu berbentuk digital atau berbentuk biji-bijian atau berbentuk benda, alat-alat batu ataukah yang lainnya? Allah Ta'ala alam, kembali hukum asal berzikir itu dengan tangan, dengan jari jemari kita. Dan jari jemari juga fleksibel. Apakah dia pakai ruas jari, apakah dia pakai hitung satu-satu, bebas di mana. Tapi sebagian ulama mengatakan itu dengan digenggam. 1, 2, 3 itu makna akad. Atau dengan menggunakan ruas-ruas atau dengan 1, 2 dan seterusnya juga diperbolehkan. Dan yang sunnah itu menggunakan tangan karena sesungguhnya tangan kita akan ditanya kelak pada hari kiamat. Bagaimana dengan menggunakan alat-alat yang tadi kita sebutkan di atas? Terjadi perbedaan pendapat ulama. Andai kata kita meyakini itu ibadah, maka ini keliru.
Kalau kita yakini disunahkan menggunakan tasbih, menggunakan alat bantu, maka perkataan seperti ini tidak tepat. Karena tidak ada dalilnya yang mengatakan sunnah menggunakan alat-alat yang tadi kita sebutkan, kecuali tangan. Oke, selesai. Kalau dia katakan itu sunnah, salah. Oke. Kalau kita katakan boleh atau tidak, kita tidak meyakini itu sunnah, tapi itu hanya memudahkan. Jari kita ini berapalah, Zat? Kami mau zikir 1000, Zat. Mau zikir 500. Tentu kita butuh alat. Maka ketika seperti itu niatnya, kebutuhannya, Allah Ta'ala alam, diperbolehkan. Menggunakan alat-alat tadi, apakah dengan hitungan digital, ataukah dengan biji-biji tasbih, dengan tujuan membantunya dalam menghitung. Allah Ta'ala alam, itu diperbolehkan, dan tetap kita yakini itu hanya sarana saja, bukan kita katakan itu sunnah. Dan kembali kepada tujuannya hanyalah untuk alat membantu. Yang keliru adalah ketika kita pajang, kita gantung di rumah sebagai penangkal, itu dinamakan jimat. Kita gantungkan di mobil sebagai ada keyakinan-keyakinan tertentu, maka tidak boleh. Tapi kenapa digantung? Ya karena memang tidak ada tempat lain, ya sudah kita gantung saja. Itu beda niat, walaupun sama-sama digantung. Paham? Saya gantung ini ya karena daripada taruh di bawah, biar mudah dicari. Sama kayak kunci motor, saya taruh di bawah, saya taruh di atas. Bedanya kalau di atas agar mudah diambil. Maka kalau begitu silakan. Tapi kalau kita katakan digantung supaya menolak bala, supaya ini ada keyakinan-keyakinan khusus, maka ini keliru. Jangankan tasbih, Al-Quran pun sama. Ayat Al-Quran pun kalau kita gantung, kita pajang gunanya untuk mencegah bala, agar jin tidak masuk dan seterusnya, digantunglah ayat kursi. Tidak mempan. Ayat kursi itu kalau dibacakan, jin itu lari kalau dibacakan. Dibacakan surah Al-Baqarah, dibacakan ayat kursi dan seterusnya, baru mereka akan takut, bukan dipajang. Naam. Maka apabila kita gantungkan di leher, kita pajang dan seterusnya, maka Allah Ta'ala alam itu keliru. Tapi kalau kita katakan hanya digunakan untuk sebagai sarana untuk menghitung, insya Allah itu tidak masalah. Ini pendapat dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan begitu pula Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Bas, dan begitulah Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Uthaymin rahimahumullah ta'ala. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan, silakan. Silakan, Pak. Terjemahannya ada, cuman tidak dicetak kayaknya, Pak. Mungkin bisa Bapak minta filenya nanti sama kameramen kita. Insya Allah kita nanti kasih terjemahannya. Terjemahannya agak lebih tebal daripada yang asli. Karena kan bahasa kita itu sebenarnya agak sulit, Pak. Kalau menjelaskan isi bahasa Arab. Bahasa Arab itu simple tapi maknanya panjang kalau dijelaskan. Nah, Allah Ta'ala alam. Soal akhir. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.